Yo, what's good guys? Me, I'm Daniel and welcome back to my channel. And for today's video, aku nak buat another lockdown unboxing 3.0. Even lockdown dah habis kan, tapi aku continue this series. This video aku akan share dengan korang 5 list website legit yang korang boleh beli kasut dengan harga retail ataupun streetwear stuff lah. Disclaimer, this video is not sponsored by any company or any brand, but I hope one day it will be soon. Dropping some hint. And yeah, without further ado, jom lah kita dig in benda yang aku beli. So basically, yeah, everything is aku beli sendiri. So the first one is this box. Kalau korang tengok box ni, korang pun dah boleh tahu dah. Sebabkan dekat tip ni ada tulis Crossover. So the first website legit and the first item yang aku akan box daripada Crossover Concept Store. Aku start dengan Crossover sebabkan aku boleh katakan Crossover ni one of the favourite store yang aku suka lah dekat Malaysia kan. And this is local pride tau. Kalau korang nak tahu, Crossover memang based in Malaysia and dia ada few local store dekat around Malaysia ni lah kan. And selalu orang macam save the best for the last kan. Macam aku do it first lah. So memang aku suka gila Crossover dengan shipping dia. Kalau korang tengok box dia stiff and dia ada that paper wrap yang aku buang tadi tu tau. Dia tak pakai bubble wrap tapi dia pakai paper wrap tu, bagi aku stiff lah sebab kotak tak bergerak kan. So that's the point aku. So the first thing is aku beli kasut New Balance 990V2 GR. So ni lah kasut yang first aku beli. Kasut ni very very nice lah. Kalau korang tengok kan, memang lawa gila. Kasut ni aku beli in grey colourway. Ni masa dia restock hari tu, dia dah restock twice tau. Yang ni aku beli masa first restock hari tu tapi aku tak buka-buka lagi. So dah memang lama gila. But this is the pair lah. Kasut ni harga dia $899. Super expensive lah bagi aku for a retail pair kan. Tapi kalau korang yang baru into this sneaker scene ke apa, aku tak suggest korang beli kasut ni lah sebab retail dia too expensive. But it's a nice pair, memang aku suka gila. So yeah, aku beli ni dekat Crossover. And Crossover ni yang best sebabkan aku beli kasut ni kan mahal kan, $900 lah sebenarnya cerita kan. So aku dapat 900 points tau. So dekat Crossover ni, kau walaupun kau beli online ataupun kau beli kat in-store, korang dapat gain membership punya point lah. So yeah, that's the first website ataupun kasut yang aku beli daripada Crossover Concept Store. And the second one is ni terpaling favourite aku. Ni kedai terpaling favourite aku. Memang happy gila babi lah beli kat kedai ni kan. The second one is ni, dari besar ni, daripada Atmos KL. Ni terpaling favourite dia kan. Kenapa? Salah satu point dia kan, kalau kau tengok tadi, kotak dia bapak besar. Padahal kotak kasut yang aku beli kecil je. Aku ada based on kawan aku punya experience, dia beli Vans tau dekat website ni. Vans kau je kan, kotak dia lah kurus kan. Dapat shipping box yang besar macam tu, bagi aku tu macam satu benda yang buatkan dia terpaling power lah kan. Sebab kan, tak, kalau aku lah fikir kan, postman dah campak-campak, kotak kurus kan, langgar-langgar-langgar, kotak boleh damage tu. Tu satu benda yang dorang kena fix lah bagi aku kan. Ni lah kasut yang aku beli dekat Atmos KL. Kotak Salomon. Ni brand Salomon ni tak famous sangat lah kat Malaysia. So this is the pair, Salomon XT6. So aku nak shout out to Arif Maknor sebab dia yang hasut aku beli kasut ni. Dia pun ada, dia beli colour hitam, aku beli colour putih the same day masa tu. So aku teracun juga dengan dia. Aku rasa memang this is one of the best pick up juga lah. Aku suka gila kasut ni. Aku tahu korang mesti tak suka. And kasut ni retail dia mahal juga tau, $890. Tapi luckily hari tu ada sale, so aku belilah. Kasut ni tak hype lah macam aku cakap. Kasut ni memang tak hype langsung. And kalau talking about hype shoes lah kan, kalau kau nak beli kasut hype dekat Atmos KL kan, aku boleh katakan susah lah. Dia senang cerita macam tak ada dekat website tu. Sebabkan dia always on raffle. And raffle dia bapak. Tu yang terpaling favourite tu. Sebab raffle dia, kalau kau pakai debit card macam aku ke apa kan, kalau kau tak dapat, weh, lambat gila refund dia. Lambat gila babi lah. Macam aku pernah, experience aku sendiri almost 1 month. And ada orang pernah bagi tahu aku, dia tak dapat refund more than 1 month. Kalau bernasib baik, maybe 2 minggu lah. And kalau kau pakai credit card ke apa, dia macam auto refund ke macam ni, aku tak tahu lah. Sebab aku pun tak ada credit card. Tapi kalau korang macam orang macam aku ni, tak ada credit card, korang nak pakai debit card je, but aku suggestkan korang tak payahlah join raffle dia. Raffle dia paling susah gila nak dapat. Aku try banyak gila raffle, semua mostly aku pernah dapat. Tapi dekat Atmos ni memang terpaling best lah, terpaling best. Even kau nak beli kat in-store, kasut limited dia ke ataupun kasut biasa dia, macam-macam cerita dah aku dengar kat Atmos ni. Sebab itulah kedai terpaling favourite aku. So itulah
antara reason dia. And shipping, kalau kau nak beli online, kalau kau kena spend RM500 ke atas baru kau dapat free shipping. Kalau tak, diorang charge kau RM15 kalau tak silap aku. So RM500 lebih ke atas tu macam quite expensive lah. Macam crossover tadi, RM500 ke atas juga free shipping. Tapi crossover kau boleh collect point. Kat Atmos, kau belilah kat mana-mana pun point ke apa benda, tak dapat. So itulah kedai terpaling favourite aku. Yang kedua, Atmos KL. So kalau korang nak beli ke apa, link ke kat bawah, aku malas letak, tak payah korang pandai-pandai cari. Yang lain aku letak link, Atmos aku malas. So the third one, oh ni berat doh. The most famous website in the world, which is Nike.com. But this time Nike.com.my, sebab Malaysia punya lah kan. Nike.com ni ramai gila DM aku. Aku pelik gila soalan yang aku dapat kat Instagram. Nike.com ni legit ke main? Aku macam, aku tak boleh brain tau soalan korang. Tapi aku jawab juga kat this video, Nike.com is 100% legit. So korang tak payah risau nak beli apa-apa. And this time aku beli, ni berat eh. Yeah, so kali ni aku beli hoodie. All black hoodie je, just ada logo ACG. ACG ni all condition gear by Nike. So hoodie ni memang berat lah, aku suka lah. Hoodie-hoodie tebal macam ni aku suka, bukan sebab Malaysia sejuk apa, tapi sebab aku badan keding, bila pakai benda tebal nampaklah aku gemuk sikit kan. Aku suka gila hoodie ni, hopefully fits lah. Ni aku beli size S. And another thing yang aku beli kat Nike.com, ni ada kotak Jordan GS. Aku tak tahulah kenapa aku beli kasut ni, tapi the reason why aku beli kan sebenarnya, sebab kan hoodie ni harga dia RM300 lebih tau. RM300 lebih. Dan Nike.com ni free shipping dia RM400 ke atas kalau kau spend RM400 ke atas. So aku carilah duk belik-belik website tu kan, nak beli apa benda lain kan. Aku rasa macam tak ada benda aku nak beli time tu. So aku decide untuk beli je lah Air Jordan 1 Low ni, sebab busuk-busuk nanti aku boleh jual kat Soulsteps. So apa-apa kalau korang nak cari barang-barang yang macam ni, korang boleh check out Soulsteps lah. Soulsteps memang account under aku. So yeah, this tu aku beli dekat Nike.com. So tu dah website yang ketiga aku explain kat korang. Move on to the fourth one. This time aku beli dekat Footlocker.com. Ada receipt. This one best tu, siap ada stiker tu. So shout out to Foot Locker. Aku first tak tahu lah ni berapa kali ke berapa aku beli kat Foot Locker, siap ada receipt lah. So yeah, ni extra point lah dekat Foot Locker. And one thing pas aku suka gila kalau korang beli dekat website Foot Locker, kan dari tadi aku sembang pasal shipping kan, shipping Foot Locker paling murah lah. RM250 ke atas memang free. So bawah RM250 baru kau kena bayar shipping lah. So RM250 sangat-sangat rendah. Macam tadi kan, macam Nike, Crossover, Atmos semua RM400-500 tau. So ni RM200.50 je. And this time aku beli jersey. So this time aku beli jersey Space Jam. Ni home punya. Okay, kalau korang nak tahu, sebenarnya aku memang minat Space Jam tau. So yang away punya pun aku dah beli. Yang ni aku beli kat Nike.com, tapi yang ni aku beli dekat Foot Locker tau. Aku memang collect item Space Jam lah. Memang aku suka gila Space Jam. Kalau kat belakang ni pun ada Air Jordan 11 Space Jam. And aku banyak gila toys je. Macam kat bilik ni pun ada banyak gila. Aku beli dekat yang apa, McDonald's tu kan. Selain beli, aku rembat anak buah aku punya. Anak buah aku 5 tahun je, tapi dia tak main benda-benda ni. Pakcik dia yang main, so dia bagilah kat aku. JC ni harga dia RM200 lebih. Murah kalau ikutkan murah, sebab JC ni sepatutnya RM300 lebih tau. Tapi ni aku beli, dua-dua ni kids tau. Ni aku beli kat Nike.com, ni aku beli kat Foot Locker. Aku beli kids tapi bigger size. Ni tips lah untuk orang-orang badan macam aku, keding kecil ni kan. Korang kalau nak jimat, korang belilah kids punya. Sebab kenapa? Sebab memang harga dia lain. Sebab kau boleh jimat RM100 lebih kot untuk satu ni kan. So aku beli bigger size, tapi tak semua brand ada bigger size kalau aku lepas lah basically kan. Yang ni basketball jersey, so memang dia fit dia besar sikit. Aku pakai just nice tapi tergantung sikit lah, senting sikit. Tapi aku tak kisah sebab jersey macam ni aku takkan pakai luar. Aku pakai duduk rumah ke kan, lepak-lepak mamak ke aku pakai lah macam ni. Aku beli sekali dengan dia punya cap. Dia tulis Toon Squad and bawah dia macam ni lah. Yang ni aku tak minat, tapi just collectible item. And lagi satu aku beli sebab ni RM230 lebih. Yang ni berapa puluh lah, so aku nak dapatkan free shipping RM250 tu, aku belilah sekali kan. So yeah, this is the item yang aku beli dekat Foot Locker. Last website and the last item yang aku nak tunjuk kat korang, which is daripada JD Sports. Tapi yang ni aku dah buka dah, sebab hari tu aku tak sabar nak try kan. So the first thing yang aku beli dekat JD Sports is this
Loose Fit T-shirt, Nike T-shirt. Dia ada tag kat sini and belakang dia ada print Nike besar kat sini. Baju ni lawa, bagi aku lawa gila. Berapa tah harga dia aku tak ingat. Tapi baju ni walaupun lawa, aku pakai tak lawa sangat. So aku tak tahu nak menyesal ke tak beli baju ni. But the most important thing is aku beli this jacket ah. Jacket ni memang aku dah minat lama tau. So jacket ni dari dia release lagi back in 2018 ke 17. Tapi aku tak beli-beli tau. Sebab kan every time release mesti sold out dengan mahal tau. Jacket ni mahal gila, retail dia 400 lebih. Dah ada rezeki lebih sikit, so aku rasa macam why not. And dia dah tak sold out dah kan. Another thing is dia ada sale, so aku rasa memang aku belilah. Dua-dua ni sale item, aku tak ingat berapa. Tapi ni retail dia 400 lebih, ni 200 ke 100 lebih lah. Lagi satu aku nak cakap, JD Sport ni pun ramai gila tanya aku. Legit getak, aku macam okay, kau fikir common sense je. JD Sport ni ada kat merata dunia. Kat Malaysia ni ada banyak gila shopping mall yang ada JD Sport. Takkanlah dalam shopping mall jual fake kan? Okay lah, boleh jadi ada jual fake kan? Tapi takkanlah besar macam tu and semua orang beli kat JD Sport jadi fake. So aku tak faham kenapa soalan korang JD Sport ni ori ke fake. Dia memang banyak sale. That's why barang murah korang ingatkan fake kot kan. Basically barang ori pun banyak gila yang murah. Macam aku ni beli sale. And another thing yang aku suka dekat JD Sport kan, aku check tadi before aku shoot ni kan, dia punya shipping rate tau untuk kau beli online kan, free shipping site wide. So kau beli berapa-berapa ringgit pun kau dapat free shipping. Tak payah nak 200, 400 ke apa semua, tak ada. So thumbs up to JD Sport jugalah. Itulah 5-5 website legit and barang-barang yang aku shopping selama sepanjang lockdown ni. Tapi ada banyak lagi website legit macam Adidas ke apa, banyak gila tapi beragak lah. Takkan aku nak beli semua kan, nak tunjuk kat korang kan. So ni lah list-list retailer yang aku boleh tunjuk kat korang. Apa-apa aku linkkan dekat bawah. And kenapa every website aku cakap pasal shipping kan, sebab aku boleh bet, aku as a customer and aku boleh bet lah ramai gila perangai kat luar sana macam aku. Korang kalau nak beli apa-apa mesti kena ikut shipping kan. Contoh macam Shopee, contohlah kau beli biskut RM10, tiba-tiba shipping RM4, kelang kabut cari voucher free shipping, free shipping semua kan. Kalau tak ada sumpah boleh jadi cancel kan, sebab pangai aku macam tu. So aku bet ramai gak korang kedekut nak bayar shipping. And aku bet ramai lagi tak berani keluar rumah and korang still willing to shop online. Sebab kadang-kadang shop online ni lagi best, lagi senang kan. So that's why aku cakap pasal shipping rate every website. So yeah, jangan lupa share, like, comment down below. And I see you guys on the next video. Ciao guys. Apa hal ni macam besar tu? Ni saya kecil.